Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada hari ini kita akan buat apa yang dikenali sebagai deep cleaning untuk mesin. Hari ini saya akan tunjukkan junior tetapi dia applicable to SD501 dan juga saya akan bagi sikit tips lah untuk K8. Nah, kalau untuk super 501 dia lain sikit. Yang tu mungkin video lain akan menyesal kemudian. Okey, mari ke sini. So first sekali kita ada ni lah deep cleaning powder. So, dia panggil citric acid. This one boleh beli daripada Enagic ataupun kita pun boleh supply lah. Tapi kita pun ambil daripada Enagic sahaja. Tak ada daripada luar. Dan kita kena ada deep cleaning pump. Saya akan tunjukkan. Dan ada air panas. And of course akan ada machine. And of course ada CPU. Tak apa, kita akan tunjukkan nanti. So first sekali, yang paling penting sekali, kena make sure plug kita off ya. Itu benda yang paling penting lah. Pastikan kita punya off. Okay, and then yang ni bayangan lah, bayangan dekat kita punya cingki kita ya. Biasanya setup dia macam ni, kebiasaannya. So first kita buka ni. Okay, kita akan ambil dari sini. Kita cabut dia, kita pusing dia macam ni. Cabut, pusing, lawan jam and tarik. Tarik keluar macam tu. Okay, so first part selesai. Next one saya akan tunjuk deep cleaning set. Deep cleaning set ni kita jual lah sebenarnya. Kita jual dalam bentuk macam ni, dalam bekas macam ni. Tapi stock limited lah untuk bekas ni. So dalam bekas ni, yang ini barang-barang ni kebanyakannya tak ada. Sebenarnya semua tak ada lah yang ni. Tapi ini barang-barang yang saya syorkan untuk tuan-tuan dan perempuan ada lah kalau nak buat deep cleaning. Lagi-lagi kalau kita nak buat, nak cari duit guna deep cleaning kan. So yang first one saya ada plier dalam ni. Dan ada pisau, screwdriver, buah gigi pun ada. Ha, permanent marker untuk tulis kat filter lah, filter yang baru tu. Kita akan tuliskan tarikh dia bila kita tukar. And then ada few other things, Teflon tape ataupun PTFE tape. Yang ada pH tester nak check dia, ada dia punya cawan ni lah. So angkat ni, ni tingkat 2 lah, ni tingkat bawah dia. Ha, ini ground floor orang kata. So dalam ni ada CPU. Okay, and this one actually CPU untuk Super 501. Yang ni pula kalau nak buka pre-filter perlukan ni. Tak ada this one actually CPU untuk K8. Okay, sekejap. Sebenarnya saya terlupa CPU untuk ni. So, tunggu sekejap eh. Okay, kita dah jumpa dah CPU. Maksudnya actually tadi saya tak ada CPU junior dengan SD sebabnya. Yang K8 pun kita boleh guna sebenarnya. Ha, that's why saya tak bawa pun. Saya bawa yang Super dengan yang K8 punya CPU. So, nak bezakan dia biasanya macam ni lah. Yang ni warna biru. Yang Super tu warna merah. Nama dia CPU and new. So yang ni dia punya pump. Pump dia, kau lah dia ada dia punya power adapter macam ni. And kalau beli dengan kita, kita provide yang UK plug lah ataupun dia panggil plug G. Plug Malaysia lah ni, 3 pin ni. Ha, yang ini yang hose ni pun kita tak sediakan. Okay, first step, kita akan ambil citric acid ni. Kita akan larutkan dia. Lepas tu saya ada pisau ni. Dan tabur semua dalam ni. Dan kita ambil air panas. Kita akan letak dalam satu cawan ataupun mug. Sebenarnya sahaja je kita nak promote merchandise. Nampak tak? Dia tukar warna tu. Energy. Nice tak? Kalau nak tu boleh hubungi kita lah. Promote sikit. Okay, so kita letakkan satu cawan air dalam ni. Air panas. Tepuk satu mug. Dan kita gaul lah. Ni macam orang cakap masak pula rasanya ya. Tuan-tuan dan perempuan. So kita gaul-gaul-gaulkan dia sampai dia larut. Okey, so kat sini kita akan ambil air 1 liter. Okay, promote sikit. Ni kita punya sticker ni ya. Ada boleh. Okey, so kita biarkan sekejap. Okey, next kita akan pergi ke mesin. Kita akan buka dia macam ni. Cabut filter ni. Tengok kat sini ya. Okey, dekat sikit. Nampak remove install kan. So biasa kalau install dia punya yang ni kat sini kat tengah ni. Kita tarik. Macam tu. Dia akan tak boleh gerak lah kat sini. So, kita angkat je lah. Angkat the whole thing. So kat sini kena make sure. Ini tips ya. Make sure tak ada getah yang tertinggal dekat sini. Getah ni kan bawa keluar. Dia kalau tak ada getah, dia akan bocor. Kalau ada terlebih getah pun, dia akan bocor juga nanti. So kita ambil yang ni lah. CPU N ni. Untuk SD. Kalau K8 caranya sama, buka ni. Tapi kita ganti lah. Kita guna yang CPU K8 tu. Tapi for the sake of teaching, saya tunjukkan yang SD lah. Okay. Make sure dia senari ya. Okay, then installkan dia. Macam tu. Alright. Iman nampak macam goyang-goyang ni kan. Dia flimsy. Tapi dia sebenarnya dah cukup kuat dekat situ. Okay, tutup. Okay, another tip sebenarnya
Kalau kita nak nak buat deep cleaning, actually bagus kalau kita buka ni, kita letak ni dekat tepi. Ha, sebab kalau kita duk angkat-angkat mesin ni, takut nanti dia tumpah pula kena kat mesin kan. So inilah good practice. Tapi yang ni kosong, so tak apalah. Okay, so next step is kita buat macam ni. Bila kita panas mesin ni, kita nampak ada dua hose sini, putih dengan kelabu ni. Ni yang primary hose, yang water masuk daripada air pipe kita, yang ni yang keluar tu, secondary hose kat bawah tu. So yang this one, this one for SD dengan junior only . Kalau K8 dia tak ada. So kita pusing dia dengan wara jam, kita buka dia. Alright, ha, so nampak tak dekat sini ada satu berbola. Oops, dah jatuh. Ada satu berbola. Nampak tak berbola ni kan? Bola ni dia sini nak kawal pressure air, tapi kalau kita tak cabut dia, takut nanti dia akan tendang deep cleaning pump lah, nanti tercabut. So best practice bila kita dah cabut filter ni, letak kat situ. Kalau tak tengah nanti dia masuk dalam, masalah pula nanti. Then kita masukkan balik lah. Make sure ada getah tau. Ada satu getah dekat sini, dipanggil O-ring. Saya letak kat bawah lah. Getah hitam ni, kalau tak ada ni dia makan bocor. So kena make sure ada. Kadang-kadang tu dia akan terlekat dekat sini tau, dia akan tertinggal dekat sini. So nanti kan susah kita nak masukkan hose ni balik. So better kita cabut daripada sini, and then kita letak dekat sini. Letak dekat hose tu. So senang nanti kita nak masukkan hose ni. Alright, and then kita pasang balik lah hose ni. Sekarang berbalik kepada kita punya deep cleaning pump. Okay, dekat sini kita boleh nampak dia. Kalau you perhatikan betul-betul, boleh nampak arah ada anak panah kat situ. Dia menunjuk ke kanan, dan maksudnya air tu akan jalan ke sana lah. Okay, kita buka ni. Buka dua-dua. Kiri kanan tu kita buka. Okay, so yang ni akan menyedut air. So menyedut air, dia akan duduk belah sini. Okay, so mana dapat hose ni? Actually hose ni kita boleh beli dengan Energic. Harga dia RM17. And then dia pun boleh post ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tak nak belanja lebih lagi, just potong hose yang ada lah, yang sedia ada hose kat mesin ni. Sama ada yang putih ataupun yang kelabu, tak kisah pun, dua-dua pun boleh. Just potong sikit, just cukup untuk masuk ke dalam ni lah, panjang dia macam tu. Macam tu. Okay, so just tolak dia masuk ke dalam macam ni. Yang ni kena guna force sikit lah, kena paksa sikit. Alright, macam tu. Okay, then next one kita ambil yang primary hose. This one, ini kan daripada diverter ni tadi. Tapi kita tak apa, tak payah cabut pun, kita boleh guna directly dengan pump ni. So that's why model baru ni senang. Sebab kalau nak masukkan dekat yang hitam ni, actually dia struggling sikit sebenarnya. Agak susah nak masukkan. Memang boleh, tapi susah sikit lah. So kita just maintainkan macam ni je. Dia sebab apa susah? Sebab bila kita dah letak dekat pipe, nanti lama dia akan kembang dekat sini. Nanti yang buat susah nak masukkan. So yang di sana pun sama, just force macam tu. And then dah macam, okay, kita ketatkan. InsyaAllah dia tak zanggal lah. Ke sini tu yang masuk ke dalam mesin, and this one yang untuk tarik air tu. Okay, untuk orang yang nak buat business deep cleaning ni, saya nak cadangkan you buat satu lagi macam ni. Beli satu lagi hose, and then complete dengan everything lah. You beli dengan ni semua kan, so senang kali kalau you pergi rumah orang, you dah prepare semua ni. Okay, so sekarang sampailah masa untuk buat deep cleaning. Ini make sure dia masuk ke dalam ni balik, dalam bekas ni. And satu lagi yang secondary hose pun sama juga. Macam tu. Macam ni dia punya position dia. And then plug in dia punya mesin lah, masukkan dekat sini. Lepas tu pasang, and then boleh, kita boleh on. Kita tak ada on off switch dekat deep cleaning pump ni, just on dekat power source. Okay, so dekat sini boleh nampak kan, actually nampak yang hose atas ni dia keluar air. Oops, macam ni. Macam tu kan. Nampak tak, hose atas, yang hose bawah, dua-dua keluar air. Kena make sure dua-dua keluar air. Kalau ada setengah-setengah pump dekat luar sana, kalau ada setengah pump dekat luar sana, dia punya power dia tak cukup kuat. So yang hose yang bawah ni kadang-kadang tak keluar air pun, yang atas je. So tak complete deep cleaning nanti.
contoh kalau nak beli, carilah yang elok-elok eh. So kebiasaannya yang ni saya letak dalam sinki lah, dia kadar rendah sikit, senang lagi lah. Sekarang dah 1 jam. Lepas 1 jam kita dah boleh switch off lah. Untuk sesetengah kawasan yang hard water nama dia, contohnya macam kat Hong Kong ataupun tepi laut, kebiasaannya dia punya air tu mineral tinggi. So macam tempat macam tu, company cadangkan buat 3 jam. Tapi kat Malaysia yang kawasan-kawasan yang biasanya tak perlu pun, sejam je. Okay, and then kita runkan air tu selama 15 minit. Caranya senang je, dekat tap water, kita cabut ni, kita masuk sambungkan balik kat sini. Cabut tu, kita pasang dekat sini. Ambil yang ni, dua-dua ni masukkan ke dalam ni lah, ke dalam sinki. Bayangkan bawah ni sinki tuan-puan. And then macam biasa lah, kita letak ke ion. Ini semua dalam keadaan machine off ya, jangan on lagi. Then kita buka air tu. Bayangkan lah air tu, keluar air kan. Keluar air tu kita biarkan selama 15 minit. Dan tujuan ni apa? Tujuan ni untuk keluarkan balik yang citric acid yang kita dah masukkan dalam mesin tadi masa nak cuci dia. So untuk check air tu, actually dia tak perlu sampai 15 minit pun. So kalau kita rasa macam dah cukup tu, kita just test air yang keluar daripada hose ni. Test air yang keluar, kalau dia sama pH dengan tap water ni, dah cukup lah tu. Maksudnya acid-acid tu semua dah keluar. Dah habis tu kita boleh off lah. Tutup. Macam tu. So sekarang ni kita buka ni, macam tadi juga, kita cabut dia. Okay, make sure dulu getar kat sini. Okay, sekarang ni tips untuk jaga benda ni, of course lah, semua orang tahu. Okay, buka ni, kita biar dia kat luar, dia kering. Tapi make sure getah ni jangan hilang. Kalau hilang dia akan bocor. Memang banyak case pun orang dah letak kering and then dia hilang. Now, kita dah ada filter yang baru. Ambil marker pen tu, just tulis tarikh yang baru lah kat sini. Okay, make sure ada 2 getah kat sini ya. Sekarang ni just run air selama 1 minit. And then, dekat sini kita just on machine. Power on. Just tekan reset. Kat sini dia akan bunyi nantilah, filter has been reset. Macam tu. Saya tak tekan lah sebab ni just demo. Actually saya letak berbola dulu, tapi menangkan berbola hilang sekejap tadi, dia dah buat kemunculan semula macam Nike Boboy. Macam biasalah, cabut ni dan kita pasang balik ni lah. Sekejap ya. So actually tip dia is, tuan perempuan letakkan dia dekat ujung ni, macam tu. Letakkan dia dekat atas tu, biar dia pegang eh. Jatuh. Tak boleh pakai tip ni. Alright. So juga kat situ, masukkan ke dalam ni. Macam tu. Macam biasa, make sure ada ni lah, getah hitam semua. Okay, tamat sudah kita punya deep cleaning session. So itu je lah. Kalau tuan-tuan berapa malas nak buat atau tak hati nak buat, just give me a call, okay? Kita boleh buat untuk tuan-tuan perempuan. Okay, saya rasa itu je. Kalau ada apa-apa yang termiss tu, maafkan saya. Sebarang soalan boleh komen kat bawah, okay? Alright, itu sahaja dari saya. Apa-apa yang salah kata, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.